Kertas Negeri ni dah ada 41 atau 42? 42 kluster daripada bulan Disember sehingga April. Dan dalam bulan April itu melibatkan 5,800 kes. 5,800 kes positif kerana Rentas Negeri tadi. Dan dalam bulan April saja, daripada awal April sehingga akhir April ni, tak habis lagi ni, sudah ada 11 kluster. Dan kelas negeri yang paling klasik yang berkaitan dengan kluster Rentas Negeri ini adalah Kelantan. Daripada hijau keseluruhan daerah, tiba-tiba menjadi merah ke semua daerah. Satu lagi klasik example-nya adalah di Sarawak. Ada satu orang daripada Sarawak bekerja di Johor, kilang elektronik Johor, balik ke Sarawak. Dia menjangkitkan lebih daripada 2,600 lebih dan menyebabkan 29 kematian. Sampai sekarang belum selesai lagi Sarawak kerana jangkitan daripada Rentas Negeri. Jadi sebab itu Kementerian Kesihatan memandang serius kepada Rentas Negeri. Sebab itu dia tak benar. Kementerian Kesihatan tidak membenarkan. Membenarkan. Jadi saya nasihat juga kepada warga kita yang ingin balik kampung. Saya faham. Kalau saya pun boleh menangis juga kalau rindukan mak saya dulu, walaupun dah tua pun. Saya faham. 2 tahun tak jumpa mak, cucu tak jumpa, untuk jumpa datuk nenek, anak ya tak jumpa bapa. Jadi tapi kita melihat bahawa apa yang tindakan dilakukan oleh kerajaan melalui Kementerian Kesihatan ini adalah untuk melindungi nyawa kita semua. Ya, katakan kita balik, tiba-tiba kita menjadi seperti yang di Sarawak. Kerana kita balik, kita menjangkiti ibu bapa kita yang sudah pun warga emas contoh. Kerana kita balik tu, akhirnya mereka dijangkiti. Kalau nasib tak baik lagi, kuasa Tuhan, tiba-tiba mereka meninggal kerana kita. Mungkin kita bergembira 3-4 hari dia raya dengan dia, tetapi akhirnya kita akan menangis seumur hidup kerana kita menyebabkan mereka terkorban. Sebagai contoh, bukan ini, contoh ni mungkin ekstrim lah. Tetapi bukan mustahil. Sebab ini pernah berlaku di Sarawak, satu keluarga meninggal. Tapi dia balik daripada luar negara, dia balik, the whole family meninggal di Sarawak. Mak dia, adik-adik dia pun ada meninggal. Jadi inilah yang Kementerian Kesihatan strict dari segi ini. Takut nanti akhirnya kalau berlakulah perkara seperti ini, akhirnya orang akan menyalahkan kerajaan. Kenapa gagal untuk menyekat perkara ini berlaku. Sebenarnya ada dua kumpulan dalam masyarakat kita. Satu kumpulan yang mahu tindakan yang ekstrim. Kalau boleh tutup semua macam dulu balik. Ada kumpulan yang lebih liberal. Jadi nak seimbangkan antara dua ni kadang-kadang agak susah. Kalau kita longgarkan boleh, pasar Ramadan. Ramai yang marah. Kenapa buka pasar Ramadan? Tapi kajian memikirkan bahawa penjaja-penjaja kecil ni pun nak cari pendapatan bulan puasa ni untuk menanggung anak isteri sebelum raya, ya. Dan lagi pun ramai bulan puasa ni dah perkara biasa, orang tak masak di rumah, terutamanya yang berkeluarga kecil, mungkin pasangan yang baru kahwin ataupun budak bujang, anak-anak warga-warga bujang ni, mereka pasar Ramadan lah tempat penggantungnya untuk mereka membeli kuih. Jadi kajian fikir untuk mempermudahkan rakyat, untuk membantu penjaja kecil. Jadi kita benarkan. Cuma kita kata kena patuh SOP lah. Walaumanapun jika ada kes yang melibatkan ada positif COVID di kawasan tu, kita tutup. Sebab itu baru di semalam diumumkan 22. Pasar Ramadan ditutup sementara waktu. 3 hari maksimum. Kerana ada laporan daripada penama My Sejahtera melaporkan ada yang positif COVID di Pasar Ramadan.